sejahtera semua. Tajuk info yang akan dikongsikan kali ini ialah Ini Manifesto Alif Sukri Jika Jadi Perdana Menteri. Usahawan terkenal Datuk Seri Alif Sukri menjawab persoalan netizen berkenaan pembaharuan yang akan dilakukannya jika dirinya terpilih menjadi Perdana Menteri. Persoalan tersebut diajukan kepada Alif memandangkan Malaysia baru sahaja melepasi fasa pilihan raya umum ke-15 dan masih belum menentukan Perdana Menteri yang baharu. Hantaran video TikTok milik Alif itu memaparkan dia memberitahu segala manifesto yang akan dilakukan jika diberi peluang menyandang jawatan tersebut. Yang pertama sekali, kalau saya jadi Perdana Menteri, saya akan buang semua cukai-cukai yang terlalu banyak, cukuplah hanya satu cukai sahaja. Nomor dua, saya akan pastikan semua usahawan dibela dan menyokong penuh dunia hiburan, yang penting tidak menghisap dada, tak minum arak dan menyekat tempat maksiat dengan perjudian seperti kasino. Saya juga akan membela nasib ibu tunggal, terutamanya pada mereka yang tiada pekerjaan. Saya juga ingin menjadikan industri pelancongan bertaraf internasional supaya menarik lebih lagi pelancong luar untuk datang. Saya juga akan membantu usahawan tempatan untuk lebih maju, memberikan pendidikan percuma kepada mereka yang tidak mempunyai pelajaran tetapi menginginkan kemahiran, sebab zaman sekarang ini pelajaran nomor dua, yang penting ada skill. Seterusnya, yang paling utama, saya juga akan mengelakkan rasuah untuk memajukan sebuah negara. Itu pun kalau saya jadi Perdana Menteri, mana tahu next PRU saya bertanding, ada yang nak sokong tak, jelasnya. Meninjau ke ruangan komen, warga maya terhibur dengan angan-angan Alif untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia, dan ada juga yang memberi sokongan penuh jika impiannya itu tercapai. Sejujurnya, janji Datuk ini lagi boleh dipercayai dari janji ahli politik, tulis warganet. Setakat artikel ini ditulis, video tersebut telah menerima lebih 85,000 tontonan dan lebih 4,000 tanda suka. Sekian info, terima kasih.